Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Dari DKTV YN Palu, Bung. Oh, dari TV yang ada di YN itu, eh? Iya, Bung. Ini ada mau apa ini? Mau apa? Mau tanya-tanya ini, Bung. Tanya apa? Ini di sekolah mana ya, Bung? Ini kita ada di SMA 1 Kasimbar. Oh, lagi apa di sekolah ini, Bung? Anu, apa? Sosialisasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Ilmu Keguruan dan Fakultas Syariah. Oh, iya. Siapa yang berbicara di kegiatan ini, Bung? Ya, yang berbicara di kegiatan ini terutama itu ada Dekan Fuad, Pak Lukman Tahir. Ada juga Wakil Dekan 1 dari FTIK dan Wakil Dekan 1 juga dari Fasya. Oh, iya. Tapi, Bung, saya capek ini. Boleh duduk ini, Bung? Boleh, silakan. Oh, iya. Ya. Mana? Ini. Oh, ini. Bung. Ya. Oh, iya. Kata-kata mau duduk. Oh, iya, duduk, Bung. Kata mau duduk. Duduk. Duduk, Bung. Ya, duduk. Jadi, Bung, ada perlu apa ini? Gini, Bung. Kan itu berbicara dalam ruangan. Ini kenapa, Bung, ada di sini? Ya, di sini saya sedang menikmati suasana karena di kota saya tidak ada yang begini. Namanya, Bung, dari mana? Dari Palu. Sulawesi Tengah. Aspal. Iya, aspal asli Palu. Oh, asli Palu. Iya. Maaf ini kalau berantakan, Le. Oh, tidak apa-apa, Bung. Memang mukanya Bung kan berantakan. Astagfirullahalazim. Tidak boleh menghina. Coba dalil menghina ini apa, Bung? Aisyah kurang tahu. Aduh, mungkin latak rubuh zina, Bung? Bukan. Apa? Itu perzinahan. Oh, perzinahan. Ya. Jadi begini, Bung, itu kan kita berbicara tentang apa tadi, sosialisasi, Bung. Iya. Jadi mohon dijelaskan sedikit, Bung. Bung ini dari jurusan apa ini, Bung? Ya, saya atas nama Ukm Rifki, pemenang logo YN Palu. Dan orang paling ganteng di YN. Oh, iya. Katanya orang banyak sih saya ganteng. Tapi itu fitnah atau nyata, Bu? Fitnah. Nah, fitnah. Kalau bilang orang fitnah. Oh iya. Ya. Jadi begini. Sosialisasi ini bertujuan untuk menarik siswa-siswi yang berada di berbagai macam daerah. Tapi YN Palu sendiri itu lebih mengutamakan sekolah-sekolah yang ada di Pantai Timur ini, terutama di Kasimbar ini. Ya. Jadi di SMA 1 Parigi tadi kami sempat kelewatan dari ini, lewat dari sekolah. Ya. Jadi lewat, sedangkan kemarin kita orang lewat. Sampai-sampai kita orang itu tak lewat sampai di perbatasan poso dengan apa itu kemarin? Parigi. Sausu. Iya. Apalagi? Ada Parigi, Sausu, Tinombo, Tinombala, banyak. Oh, iya. Kembali ke pertanyaan Bung tadi ini, coba jelaskan dari jurusan apa, Bung? Oh, iya. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan di sini juga ada anak. Apa, Bung? Oh, iya. Disensor. Ya. Ya, kenapa sampai saya sensor? Karena dia cuma seseorang, cuma satu orang dia sih, cuma dia sendiri sih. Betapa mirisnya, miris. Jadi di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri, di dalam jurusan kami bisa mencetak mahasiswa tidak lebih dengan nilai IPK yang baik, tetapi kami
bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa dengan bakat atau minat mereka masing-masing. Kami bisa mengembangkan bakat apa saja yang ada di dalam diri mereka. Seperti desain grafis. Kami di KPI sendiri itu mempunyai salah satu bidang yaitu desain grafis. Itu. Kedua, kami juga punya lab videografi dan fotografi. Dan yang paling terutama kami punya studio foto. Itu. Ingat itu, studio foto. Ingat? Ingat. Oh, kalau ingat tadi bagaimana? Ingat. The emperor has been expecting you. Ingat. Oh iya. Ingat. 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 Ya, jadi saya di sini netral karena saya tidak memilih satu atau dua. Tapi insya Allah ada nanti pemimpin yang sangat baik. Hidup